Suasana riuh pasar begitu terasa saat berada di halaman SD Pertiwi ini. Para siswa rupanya sedang mengikuti kegiatan Market Day atau Hari Pasar. Sesuai namanya, para siswa terlihat belajar berjualan di pasar. Beragam jualan dijajakan mulai dari makanan tradisional dan modern hingga pakaian. Market Day merupakan cara untuk mengenalkan siswa dengan dunia usaha, pasar dan aktivitas jual beli itu sendiri. Para siswa harus berusaha untuk bisa menarik pembeli layaknya seperti penjual di pasar tradisional. Selama ini mereka belajar hanya dengan teori, bagaimana pasar, bagaimana uang, bagaimana mengembalikan kembalian apa dan sebagainya, hanya teori. Nah sekarang kita mau dia berada di dunia nyata. Jadi anak-anak ada yang bertugas sebagai penjual, pembeli, ada juga yang mendatangi temannya bertanya bagaimana. Jadi semua itu dikemas dalam dunia nyata untuk tema pasar. Belajar di luar kelas rupanya sangat dinikmati para siswa. Market Day memberikan kesempatan belajar bagi siswa akan dunia wirausaha. Untuk menarik pembeli, stand pasar juga dihiasi dengan beragam aksesoris seperti balon, sedangkan untuk kemasan dibuat dengan menarik agar mudah menarik pembeli. Belajar apa hari ini? Belanja di warung, sekarang menjual bagaimana rasanya? Kayak seru. Apa yang bikin seru? Selain menjual, siswa juga diharuskan mencatat hasil jualan mereka sebagai pengenalan bagaimana menghitung hasil berjualan mereka dan mencatatnya dengan rapi. Nantinya, hasil penjualan dari Market Day ini akan digunakan untuk pembangunan masjid sekolah. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan.